gini sih, kalau kita nyebut aja kan dia ngomongnya ada e-sports ya, electronic sports lah gitu. Jadi karena mereka itu olahraganya itu, oke, kalau misalnya kita nyebut secara fisik mungkin mereka cuma gerak jari doang ya, tapi itu pun juga ada latihannya, fisiknya juga harus kuat secara mental. Dan mereka kan juga mainnya berlima, berempat, yang harus bertim, ya itu udah udah kompetisi dan itu jadinya olahraga karena mereka harus berkomunikasi, harus berlatih bersama gitu.